Halo guys, masih bersama saya si Ketok. Au. Langsung aja kita main guys. Welcome back bersama saya. Langsung aja cuma door lock. Kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat mesin TNT. Oke, cara membuat TNT sekali seperti ini guys mesin TNT-nya. Coba kita buat bahan-bahannya. Pertama adalah redstone, button, workbench, water bucket, lalu TNT. Saya rasa itu saja sudah cukup. Lalu kita buat langsung. Pertama kalian buat langkah kalian buat 5x5. 1 2 3 4 5. Kita kalian buat 5x5 guys. 3. Kalian buat 5x5. Setelah kalian buat 5x5, lalu kalian berikan buat di atasnya seperti ini. Lalu kalian kotakan. Setelah kalian kotakkan, oke, setelah kalian letakkan, kalian berikan lagi di atasnya seperti ini. Kalian juga jangan lupa untuk kotakkan lagi. Kotakkan. Oke. Oke guys, setelah kalian kotakkan semua, jadinya nanti seperti ini. Tiba-tiba seperti ini. Oke. Setelah itu kalian berikan fence di sini. Lalu guys, kalian berikan dua blok seperti ini. Lalu berikan satu blok seperti ini. Lalu kalian berikan redstone. Kalian berikan button, lalu jangan lupa untuk kalian berikan di atasnya seperti ini. Lalu kalian berikan di atasnya nyala, lalu jangan lupa untuk kalian setelah itu kalian jangan lupa untuk mungkin sudah. Lalu jangan lupa kalian untuk bulatkan kembali seperti ini. Kalian bulatkan kembali, guys. Kotakkan kembali sih. Kok bulatkan? Kotakkan kembali, guys. Sorry, salah ngomong. Setelah kalian kotakkan kembali, kalian jangan lupa untuk berikan redstone. Redstone pada kotaan ini kembali. Setelah kalian buat kotaan redstone seperti ini, jangan lupa kalian buat seperti ini guys. 1 2, kalian buat seperti ini dan juga satunya. 1 2. Oke guys, seperti ini. Lalu jangan lupa kalian berikan redstone. Lalu kalian tutup. Sorry, macet. Oke. Lalu kalian bentukkan kotak kembali seperti tadi. Lalu kalian berikan redstone kembali. Berikan redstone kembali. Setelah itu kalian uh,
masukan. Kalian jangan lupa untuk seperti ini guys. 1 2 1 2 betul gini kan? Begini kan? Seperti ini, lalu kalian jangan lupa untuk berikan pada sebelahnya juga. Lalu kalian beri redstone. Setelah itu, mungkin saya salah guys. Oke guys, lalu kalian buat seperti ini. Saya salah. Oke, pada saat yang kedua. Oh ya betul guys. Setelah ini kalian Oh ya guys, betul. Kalian berikan di pinggirnya seperti ini. Lalu kalian berikan redstone kembali. Setelah kalian berikan redstone kembali, kalian tutup semua bagian sampai membentuk kotak. Oke, lalu kita tutup ke buat lagi kotak. Ini adalah sisi terakhir agar kita bisa lompat tinggi sampai ke awan. Lalu kalian bangun redstone kembali. Setelah kalian berikan redstone kembali, guys, lalu jangan lupa kalian untuk berikan water bucket di bagian paling bawah. Berikan agar sampai memenuhi semuanya. Oke, setelah memenuhi semuanya, kalian jangan lupa untuk berikan TNT. Kalian berikan TNT, guys. Setelah kalian berikan TNT sampai full. Oke, ini adalah peringkat terakhir untuk kalian memberikan TNT-nya. Setelah selesai seperti ini, kalian turun, kalian di sini, lalu kalian cari butonnya, mana buton? Nah, kalian tekan buton guys, sebentar guys, mungkin ada kesalahan teknis, kok ada redstone-nya? Oh enggak guys, oke, langsung kita masuk. Oh ada guys, ada kesalahan, kurang satu. Ah, saya mau semua. Lalu kita tekan satu buton, klik, maka semuanya menyala. Kita lihat gimana hasilnya. Boom, kita terbang tinggi guys di awan guys, dan saya terbangnya karena TNT, dan turunnya pun saya lama karena TNT-nya sangat besar ledakannya dan banyak TNT-nya, karena itu saya turunnya agak lama. Oke guys, sekian dari saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan terima kasih karena kalian telah menonton video saya pada episode kali ini. And bye-bye guys.